Jumpa lagi dengan Agit. Biasanya kita ngobrolin Katelia ya. Nah, kali ini saya ada Dendro nih. Dendro ini sangat fenomenal. Ya. Ada yang bisa nebak? Namanya? Ini adalah Dendrobium Sri Mulyani. Ya, ini hasil silangan dari master kita Pak Wiwan Linuhung. Ini silangan dari Dendrobium Dharma Wulan kali Dendrobium Li Toi Lin. Nah, apa sih keistimewaannya Dendrobium ini sampai fenomenal banget ya? Nah, bunganya sih nggak terlalu besar. Nah, segini. Cuman kenapa begitu menarik sekali? Dan harganya juga sampai jutaan gitu, sampai saya terkejut gitu ya. Nah, kalau saya, kenapa saya suka? Pertama, di labelumnya, strip-stripnya itu menarik sekali. Ya, apalagi kita dapat nanti seri-seri yang lain, ininya bulat gitu ya. Ini sih segini nih bulat. Ini termasuk bagus lah. Gitu ya. Nah, itu kalau saya tertariknya di sini sih, di labelum. Terus di petalnya. Nah, di tanduknya. Ini cantik sekali, gelap gitu ya. Jadi emang menarik gitu ya, sehingga banyak sekali para kolektor ingin memilikinya walau harganya yang lumayan buat saya ya. Kalau buat saya, aduh, sangat lumayan lah, harga jutaan gitu. Nah, saya punya beberapa sih Sri Mulyani. Kebetulan ini yang sedang berbunga gitu. Pohonnya sih biasa aja, cuman bunganya yang cetar. Mungkin ini harus butuh perawatan. Ini kan baru saya dapat ya, jadi mungkin harus butuh perawatan yang maksimal supaya nanti mendapatkan hasil bunga yang bagus. Buat teman-teman, banyak kok yang jual yang masih seedling. Kalau misalnya harga yang udah besar nggak terjangkau ya, karena pernah saya tanya berapa, oh, ada 4 juta gitu ya, ada 5 juta gitu. Aduh, saya juga punya seedling tuh, udah remaja tuh, ada 3 biji. Jadi masih seneng banget gitu dengan bunganya. Jadi kalau belum bisa beli dewasa, beli seedling di seller-seller terpercaya Anda. Jangan ke saya nggak punya. Terima kasih. Bye-bye.